di mana-mana pisah anjin anil madrasati di madrasah. Famin hukuki zamalati. Ta eta tetep tina pirang-pirang hakna. Kasopanan. Allah tansa ariyen ulah poho anjeun. Allah tansa ariyen ulah poho anjeun zumala ka babaturan anjeun. Zumala ka pangeran anjeun, ka babaturan anjeun. Bal tahfado balita kudu ngariksa anjeun lahum ka eta zumala. Bal tahfado balita kudu ngariksa anjeun lahum ka eta zumala. Uhudas subhat suhbati kana perjanjian kasahabatan, nya kasahabat, perjanjian naonnya? Ya, karena perjanjian persahabatan. Uhudas suhbati karena perjanjian persahabatan. Wa ayyamat tal madati jeung karena pirang-pirang murid. Watakhusohum jeng nangtukeun anjeun hum ka eta zumala. Watakhuso jeng nangtukeun anjeun hum ka eta zumala. Min baini ashabika ti antara sahabat-sahabat anjeun. Baini ashabika ti antara sahabat-sahabat anjeun al akhirina anu sejen. Bimazidil akromi ku tambah-tambahna ngamulyakeun. Bimazidil akromi ku tambah-tambahna ngamulyakeun. Wal ihsani jeung kaalusan, jeung gawe kaalusan. Fahakada maka kulantaran gitu. Fahakada maka kulantaran gitu. Yakunu bukti naon alwafa'u nyumponan bainal ikhwani antara pirang-pirang dulut. Fahakada maka kulantaran gitu. Yakunu bukti naon alwafa'u nyumponan bainal ikhwani antara pirang-pirang dulut. Pirang-pirang dulurnya. Nah, jadi ending dari kitab naon akhlak anu jilid ka hiji tungtuna mah angger bahwasannya salah satu kunci sukses urang rek di tempat gawe ataupun di tempat ngaji itu kita harus memiliki teman seia dan sekata, karena tidak semua teman itu adanya ketika kita sedang di segala situasi. Ayo bapak turang teh deket lamun ker adrahi wungkul atau ayo pinjem duit terus ada itu kan naon oke menang cangkel itu pencetan itu kan naon duh pinjem duit itu ada ini gitu wah gus tuh buka duit mah dek adek ek pencetan mual mambuk. Tapi semoga duit itu bisa akhir bulan. Nah, maka di sini pentingnya, karena itu salah satu kunci agar kita agar dari rindu-rindu terkadang ada kalanya kita mondok itu, yang kita rindukan itu bukan guru, yang kita rindukan itu bukan ngaji, ngaji mah boro-boro rindukan ngaji kan. Itu yang kita nah, makanya ada apa? Ada reuni alumni, re itu kembali, uni itu
berkumpul berkumpul dengan teman-teman tadi udah kenal. Lain yang guru, lain yang ngaji, ya komo alumni, ayo mau ngaji, datang ngaji. Bertemu dengan teman-teman, tapi itu merupakan salah satu faktor agar kita naon, agar kita bisa ngaji. Kada tarah ya alumni jarang ya alumni, ayo alumni karumpul, ngaji bagian akhlakul banin. Bagian khulaso, bagian ta'lim. Kenapa? Karena reuni alumni itu objek utamanya adalah berkumpulnya antara teman-teman, setelah itu soan kan jadi guru. Kamu jadi guru, itulah intisari alumni. Nah makanya dari ayana itu kan kita buat pijakan awal dari sekarang, carilah naon wa kullu man sahaba hobi famin huwil zamalati antan latan sajumalaka, jangan melupakan teman. Makin banyak teman, maka makin menggebu-gebu rasa kita nanti ingin bertemu ketika alumni. Sanajan bapak terantai tetangga deket, itu beda suasananya. Suasana beda, itu pesantren, tapi tetangganya mah salemur aja dirinya. Tapi ketika momentumnya momentum reuni alumni itu berbeda. Akan kembali memori-memori ulang, oh bahwa main isok nyopetan asin orang nganyur lemari teh. Oh bahwa namanya bagian ngaji teh sakalah ngurek belut. Oh bahwa kembali. Kau panggil, itu ya mantan mana itu? Ah mantan mana ditolakin, ditarima gitu. Oh dah. Akhirnya itu diterima, nembak lagi itu. Wah, cerita segala gitu kan. Nah, itu yang akan kita rindukan nanti. Makanya Musonib itu melihat sebuah melihat hal seperti itu merupakan sebuah konsep gitu. Bagaimana caranya agar itu dimasukkan karena konsep keberagamaan. Dan itu bukan tanpa dasar. Rasulullah pun itu sebegitu banyaknya sahabat Nabi, Rasul saat dekatnya sama Abu Bakar, sahabatnya sekaligus mertuanya. Nah itu sahabat dekat. Ya sampai-sampai Rasul itu kan, apapun kegundah gulanaan Rasul selalu diceritakan kepada Abu Bakar. Orang Abu Bakar yang mengetahui masalah Rasulullah. Termasuk ketika Nabi pulang dari Mi'raj, orang pertama yang diberitahukan tentang kejanggalan kalau menceritakan kepada sahabat yang lain itu diceritakan kepada Abu Bakar. Makanya mendapat titel naon? As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan peristiwa yang enggak masuk akal kalau diceritakan kepada selain sahabat. Ini karena seorang Abu Bakar selalu cek paribasa kasarna saking karibna gitu ya. Ya kan ada sahabat akrab, ada sahabat karib juga nih. Ada teman akrab, ada teman karib, itu beda. Akrab itu ya kan ada koroba, ada akroba, ada korib. Maknanya pun berbeda dari bahasa Arab. Ada akroba mah deket, orang dimana akrob deket gitu kan. Koroba. Namun akrob dah. Para neng itu akrob ngaran. Tapi ada korib. Korib itu tinggal insya Allah. Faida sa'ala ka ibadi fa ini korib. Kalau ada yang bertanya tentangku kata Allah, maka jawablah aku sangat dekat. Dekat itu, gambaran dekat itu lebih dekat tibatan urat nadi. Maka urat karib, sahabat karib itu harus jadi seperti lamun babaturan negeri, kudung ilugri ngarasakan minimal negeri. Nah itu sahabat karib. Kalau misalnya orang susah, orang gering, balat kalah indit, udu di kobong sejen, wah itu lain karib berat. Akrobah teman biasa. Dan terkadang katakan mengatakan agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Dari agama temannya. Makanya sing pinter-pinter neangan babak turah. Tapi bukan menjadi alasan kita tidak boleh berteman dengan orang yang kurang baik. Boleh kita berteman dengan orang dengan indikasi kita jangan terkontaminasi. Orang mau kebawakan dengan niat orang mau manehna, mengayomi, memayungi, merangkul. Boga babaturan di lembur ye, wah ese burang mabok, puting mabok, isuk mabok, orang lawan ganda. Mabok ke situ. Nah, gede mabok wae, ada supir situ. Di utah wae sana. Mabok, maka kalau punya teman yang seperti itu jangan kita jauhi, kita dekati, tapi tujuannya untuk merubah. Terlepas mau jadikin sahabat karib ataupun akrab nanti setelah dia berubah. Kalau sekarang tujuan kita mengayomi dia agar dia tidak terjerumus. Maka inilah pentingnya apa? Pentingnya kita memiliki sahabat. Bahkan cek Musonib, alatan sajumala akabal tahfadolahum uhudal suhbah. Harus ada perjanjian persahabatan.
bahwa saya berjanji, kita berjanji, kami berjanji. Mun boga adrahi bagi dua. Mun boga baju bagi dua. Mun boga kabogoh. Ulah eta mah. Mun boga pemajikan kana urang heula 5 tahun, ge maneh. Montong arek kitu mah. Nah itu namanya apa? Sahabat sejati. Itu harus ada. Bal tahfadha lahum uhudah suhbah. Tapi perjanjiannya karena perjanjian nu alus. Yuk urang berjanji, nya urang teuing berjanjiannya berjanji biasa we. Bari sing bari udud, bari ngobrol tuh urang cuang yuk cuang. Cuang nepi ka jadi naon? Nepi ka sakawin aja di pesantren. Ayo. Nah, itu kan semua perjanjian. Sing nepi ka urang jadi bisa ngawuruk yuk, ayo. Sing nepi ka nepi ka gitu ah. Itu perjanjian-perjanjian seperti itu penting. Karena apa? Untuk menjaga loyalitas kita kepada alma mater. Dan biasanya loyalitas itu terbentuk bukan dari ikatan guru murid. Justru terbentuk dari apa? Dari ikatan persahabatan. Dan di kasus di mana-mana pesantren itu rata-rata loba kan alumni itu lalu kajenganana dages berganti generasi itu ya. Geus berganti generasi. Nah di Jibayasari we. Itu kan zaman-zaman alumni zaman ayeuna moal kenal apa? Atau alumni zaman apa moal kenal Agus moal. Tapi kenapa? Selalu solid karena ajakan dari teman-teman. Jadi kalau bukan ajakan dari teman-teman, alumnian teh sebatas enak alumnian. Misalnya zaman-zaman ajengan sepuhna. Ketika ajengan sepuh itu sudah aya berarti ajengan santri ajengan sebutnya malah hadir ketika alumnian ajengan penerusnya. Kenapa? Karena tidak ada ajakan teman. Dan itu semua terjadi karena ajakan teman, ajakan sahabat. Wah, tuh kena tulis yang lain, tuh orang tadi naon ge, tadi urukan ge. Kan sok hebat sakit, ah teman, ke orang ngaji dirinya mah lain eta guruna ge, beda. Nah itu masih ada hal-hal seperti itu. Maka itulah fungsinya teman. Fungsinya sahabat. Maka sahabat yang ngajak, teman yang ngajak. Kira tu orang beperihkan atau orang nak ngaji balat bener atau orang takdim kanu jadi guru, takdim kanu jadi alma mater, diajakan ke obat orang dan lain sebagainya. Nah, itu alumni itu kuncinya adalah persahabatan, teman mengajakkan. Ah, baiklah orang nuturkan mana? Hei, tu kan tidak naon gitu kan? Awal nama. Gitu. Wa ayat al-majati wa takhusuhum fi baini ashabika al-akhirin. Dan kita harus pandai memilih dan memilah mana yang pantas jadikan sahabat, mana yang jadikan ulah ari musuh mah. Mana yang pantas jadikan sahabat dari berbagai macam karakter teman-teman. Da balate loba berkarakter. Dan sesuaikan dengan karakter orang. Terkadang karakter itu sahabat itu terbentuk karena kesamaan karakter. Ya karakternya sarua ya. Jarang jalma bersahabat nu hiji udud nu hiji teu. Jarang kata. Atau awewe nuhiji tuang ngagibah, nuhiji terang ngagibah. Ah, saya itu bersahabat gitu. Mana nuhiji tukang ngagibah, nuhiji mengabah ceo. Wah, itu mah jadi sahabat. Kebayang lamun sahabatan nuhiji cicingan, nuhiji terang ngomong. Ngepepat tembetem we. Maka hese membangun chemistry. Membangun chemistry sahabat itu justru dengan apa? Dengan kesamaan karakter. Nah, siya segawe pasti gak deket aja ngegawe deh. Nah itulah pembentukan chemistry persahabatan itu penting karena kesananya di naon kesananya itu berhubungan dengan masalah kemadrasahan tadi kan masalah idan pas salat anil madrasah maksudnya lamun anjeun kaluar ti madrasah geus kaluar mah santren itu tadilah sahabat yang benar-benar baik dina naon di masjidil akromi wal isani dina bisa babaturan teh sing bisa nambah-nambah karena kamuliaan yang bisa nambah-nambah karena kealusan ulah boga sahabat teh kalah nambahkeun karena kagorengan gitu. Mana sih mana? Urang geus naudzubillah geus ngarampok ya. Ka mana hasil ieu? Wah, kagok hayu tambahan deui. Nah, eta mah lain yang ngajurumus kan eta. Nah, ka sahabat teh harus naon? Bi mazidil akrami wal ihsan, harus yang bisa menambah setidaknya memberi motivasi ka urang. Urang misalnya teu alus, urang teu mulia, maka harus punya teman yang bisa mendorong karena kealusan urang. Harus punya teman yang bisa mendorong kemuliaan urang. Jangan sampai disuruh punya teman yang menjerumuskan. Walaupun akrab, walaupun sahib.
cok paribasan anu pikali yang ngokopet dituturkeun gitu. Tapi tetap gitu kan, kita menang dalam sahabat, persahabatan secara manusiawi, tapi secara agama itu sangat sangat jauh dari bimazidil akrami wal ihsan. Fahada yakunu al-wafa'u bainal ikhwani. Maka dari hal itu penting bagi kita itu bager kasakabeh jalma, tak itu maksud. Bager kasakabeh bawa turan biar kita bisa ngecek mana teman yang benar-benar bisa jadikan sahabat. Jadi awal nak balan rekabe teman semua. Nah, kunci teman itu ketika orang aja jajanan pasti tak lagi kan, wah teman kabe berarti. Nah ketika orang tabok duit di situ, disitulah posisi di mana kita menentukan mana sahabat sahabat kita. Nah, kerloban duit menyepasin nutrukan kabe, kerloban duit. Udun juga meli takjil anu es campur campur kadu es nanti lupur campur si nah ngaran nate wih mantap yang poho sahur kabeh teh sahur udang 65 nungguin teh sahur nah teh sahur ayo nawe gitu soalnya kan bukan aja 12 peting. Itu intinya pak, harus punya sahabat yang benar-benar mengayomi kita, merangkul kita, menjaga kita, mengasihi kita untuk menuju kebaikan dan kemuliaan. Karena itu tujuan. Jangan sampai ya kalau kumah orang ini boga babaturan tapi kan goreng ngungkul kan lana proses. Proses. Iya mau balat yang ngajak bolos ngaji weh ayo. Ngajak ulin, ngajak nyemen misalnya. Tapi orang nyohib gitu kemarin. Nah itu proses dengan cara kita sendiri. Maka ada kan anekdot cara menentukan sahabat itu mana sahabat kita mana bukan. Lain ketika orang kerteboga duit minjam duit euy mun wah teboga gua boga nah eta cocok gitu kan. Nah itu sulit, memang sulit. Makanya untuk apa? Untuk menghindari itu fahakada yakunu alwafa'u bainal ikhwan. Kita harus berbuat baik kasakabeh dulur-dulur kasakabeh jalan tamat euy ganti naon bu ahlak kedua ya teh inya iya ganti iya. Sumal juz usani. Oh itu kan dua. Katiluna itu. Ganti nayangan, nayang ke sumber. Kita halak katiluna. Beri ngeburit. Ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa khusun ila jami'a sayyidina wa sana muhallib bi hadzal kitab al akhir. Wa nafa'ani min ulumihi wa nafa'ani min yadihi wa nabana. Afir lahu marham wa ma'abi wa qana mul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد يا رب العالمين اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وبرمت لنا في دين وعطنا إلى في هذا الكتاب الأخلاق وفي هذا مصنف في هذا الكتاب ونفعني من علمي ونفعني من جميع علمي بسواد الله جل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين
karena Allah iya karena saya lebih. Terima kasih.